Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Tema kita hari ini adalah sekecil biji sesawi. Persekutuan dengan Allah memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun kerajaan Allah di dunia. Di dalam persekutuan itu, kita dipersatukan dalam kasih dan diutus untuk mewartakan nilai-nilai kebenaran. Kita dituntun untuk semakin bertumbuh menjadi persekutuan yang besar dan kuat. Kita juga dimampukan untuk menghadapi pelbagai tantangan besar yang terus mengempas kehidupan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan mengangkat 2 jenis perumpamaan, yaitu biji sesawi dan ragi dalam terigu. Perumpamaan biji sesawi menggambarkan permulaan kecil dari kerajaan itu dan perkembangan abad lepas abad. Kerajaan itu dimulai hanya dengan Yesus dan sekelompok murid yang penuh penyerahan diri. Akan tetapi, perwujudan yang kelihatan dari kerajaan itu bertumbuh sampai menjadi besar, terorganisasi, dan berkuasa. Yesus tidak membuat definisi yang panjang lebar tentang hal tersebut. Namun, Dia menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan pertama, kerajaan Allah, diumpamakan dengan biji sesawi yang memiliki ukuran sangat kecil. Walaupun berukuran kecil, tetapi dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar dan burung-burung dapat bersarang di dahannya. Kerajaan Allah sesungguhnya adalah karya Allah dan Dia yang meraja, Dia yang berkuasa. Maka segala sesuatu yang dibuat pasti baik adanya. Tidak ada yang tidak baik dalam kerajaan Allah. Mewujudkan kerajaan Allah di dunia melalui proses dari kecil menjadi besar. Maka jangan pernah meremehkan tindakan-tindakan kecil dalam terang rohnya. Walaupun kerajaan Allah merupakan realitas kecil dan tersembunyi, namun memiliki banyak buah. Kerajaan Allah dapat mengayomi banyak orang
dan segala ciptaan. Kedua, kerajaan Allah juga diumpamakan dengan ragi dalam terigu. Walaupun dalam jumlah kecil, ragi dapat mengkamiri seluruh adonan. Kerajaan Allah memiliki daya ubah. Maka kita yang dipanggil untuk hidup dan mewartakan kerajaan Allah sesungguhnya dipanggil untuk membawa perubahan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmatmu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.